Ameng puji bakal menantu, diuji baca Al-Fatihah sebelum restu kahwin. Penyanyi Ameng Spring meluahkan rasa syukur dan tidak menyangka anak sulungnya, Wan Az Anissa Wan Aminuddin selamat mengikat tali pertunangan dengan seorang juruterbang, Zain Azrai Abdul Aziz, hari ini. Bakal menantu seimbang dunia akhirat. Ameng atau nama sebenarnya Wan Aminuddin Wan Ismail berkata, dia memberi restu buat bakal menantunya kerana lelaki itu seorang yang seimbang dunia dan akhirat. Malah, penyanyi berusia 55 tahun itu turut menguji bakal menantunya dari segi agama seperti bacaan wajib dalam rukun solat sebelum melepaskan anaknya. Saya tahu mereka dah berkawan lama. Sekejap putus, sekejap kembali bersama. Zain sememangnya seorang lelaki yang baik dan seimbang dunia akhirat. Alhamdulillah, daripada segi agama memang dia tidak mempunyai masalah langsung. Saya memang berkenan dan tahu dia mampu menjaga anak saya dengan baik, ujarnya. Dalam pada itu, Ameng juga tidak menyangka anak perempuannya itu ingin berkahwin sebelum mencecah usia 30 tahun memandangkan dia seorang obses belajar. Saya tak sangka dia ingin berkahwin secepat ini. Sebab dia jenis terlalu obses belajar. Saya ingatkan dia tiada masa bercinta. Saya ingatkan dia tidak mahu berkahwin disebabkan pengalaman yang terjadi antara saya dengan ibunya, bekas isteri, Dato' A. Aida, sebelum ini, ujarnya lagi. Anak kepada penerbit Dato' A. Aida dan bekas suami, Ameng iaitu Wan Az Anissa Wan Aminuddin selamat mengikat tali pertunangan dengan seorang juruterbang bernama Zain Azrai Abdul Aziz di pusat peranginan, di Manggis, Janda Bayi. Sedondon dengan persalinan berwarna putih, pertunangan Anissa dan Zain Azrai membuatkan Aida dan Ameng sebab kerana anak sulung mereka itu akan dilepaskan dan bakal menuju jinjang kelamin tidak lama lagi. Aida sebab sukar nak lepaskan anak sulung. Sementara itu, bekas isteri Ameng, Dato' A. Aida yang juga seorang penerbit tersohor meluahkan rasa sebab sehingga menitiskan air mata kerana anaknya kini menuju ke fasa alam perkahwinan tidak lama lagi. Ujar Aida, dirinya berasa sukar untuk melepaskan Anissa memandangkan putri sulungnya itu dijaga dan ditatang bagai minyak yang penuh sejak dilahirkan ke dunia. Kita sudah jaga dia dari kecil. Tiba-tiba dia akan dilepaskan menjadi milik orang. Selama ini, dia pergi kita akan ambil tahu. Sekarang, tidak lama lagi, dia akan menjadi milik orang sepenuhnya. Nanti dia dah tak tinggal dengan saya, akan ikut suami. Kalau ikutkan memang saya tak nak lepaskan, tapi ini semua adalah fasa kehidupan yang saya perlu hadapi. Untuk kebaikan dia juga, ujarnya. Hari ini, berlangsungnya majlis perkahwinan anak Aida hasil perkahwinan dengan penyanyi Ameng Spring di pusat peranginan, di Manggis, Janda Bayi. Majlis pertunangan pasangan masing-masing berusia 27 tahun itu dihadiri keluarga dan kenalan rapat kedua-dua pihak. Difahamkan, Anissa dan Zain bakal disatukan sebagai suami isteri pada 15 Julai depan. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.